Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana engkau nanti kami cari minta syafaat ketika umat-umat lain berebutan mencari engkau? Kami cari di mana? Kata Nabi, cari aku di tiga tempat. Yang pertama, ilmu, seluruh nikmat, segelas air dipertanggungjawabkan, kata Rasulullah pada umat. Bahaya. Al-Mizan, ini luar biasa ini. Pengadilan Allah. Berikutnya, As-Sirat. Apa itu Sirat? Jembatan halus. Jembatan halus. Jadi kita berada di padang mahsyar. Sekitar padang mahsyar itu dikelilingi oleh neraka. Jadi padang mahsyar itu seperti pulau bulat di sekelilingnya neraka. Kemana menghadap? Neraka. Kemana menghadap? Neraka. Maka ketakutan orang. Itu padang mahsyar. Dia seperti pulau bulat dan sekitarnya neraka. Terus surganya di mana? Surganya ada di sana. Di pulau satu lagi. Untuk menembus, untuk mencapai surga itu ada tali penghubung. Itulah jembatan halus. Sebesar rambut di bagi tujuh. Dilengkapi dengan canggah-canggah apa? Kail-kail yang tajam. Kemudian ditelan oleh hitamnya asap neraka. Tak nampak surga di neraka. Jadi kita melewati neraka. Jadi makanya ada orang jatuh terbakar merangkak-merangkak sampai ke sana. Ada orang enggak sampai menginjak lambian langsung. Balikkan kepalanya, lemparkan neraka. Tak sempat. Ada orang seperti kilat, itu butuh cahaya. Kening kita, tempat sujud kita, cahaya anggota wudhu kita. Itulah lampu itu gunanya untuk menerobos hitamnya asap neraka. Na'udzubillah. Kawan, bagaimana caranya Ustaz bisa sukses meniti Sirat? Ambo saya gak puas Ustaz, baca lewat kok. Putih tadi kok. Enggak. Yang jelas rajin ke masjid. Ketika di dunia meniti jalan ke masjid, itulah meniti jalan ke surga. Ya, Mizan, As-Sirat. Terus apa lagi? As-Syafa'ah. Apa? Beriman dengan syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana engkau nanti kami cari minta syafaat ketika umat-umat lain berebutan mencari engkau? Kami cari di mana? Kata Nabi, cari aku di tiga tempat. Yang pertama, di dekat telagaku. Jika enggak ketemu di telaga, cari aku di timbangan. Jika tidak ketemu di timbangan, cari aku di pangkal di jembatan. Tiga tempat. Ya, itu rahasia. Ya. Terus yang terakhir tadi Al-Haut, telaga. Telaga Nabi. Hanya Nabi yang punya telaga. Siapa meminumnya selamat di yaumul mahsyar. Terus yang terakhir adalah Al-Jannah wan-Nar. Beriman dengan surga dan neraka. Inilah yang harus kita imani dalam bab akidah tadi. Itu arkanul akidah. Jadi kalau orang menyebut akidah-akidah itu apa? Akulah isi akidah. Akidah harus batu. Apa itu ikut? Akidah harus batu. Ini ada kau bab tauhid lain. Ikut keyakinan mentauhidkan Allah lain. Nah, itunya. Tentang kalimat la ilaha illallah. Untuk sukses ikut harus dengan sukses la ilaha illallah. Sukses ini tergantung dengan sukses la ilaha illallah. Ayo, baik sekali, main rahmat Allah, mudah-mudahan bermanfaat.